Stasiun Warung Gunung adalah stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Termasuk dalam wilayah Aset 1 Jakarta, terletak pada lintas kereta api Labuan Rangkas Bitung. Stasiun ini ditutup bersamaan dengan dihentikannya lintas kereta api Rangkas Bitung Labuan pada tahun 1982. Dikarenakan kalah bersaing dengan moda transportasi lain dan sarana-prasarana yang telah menua. Sekarang ini pembahasan tentang reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan hangat kembali. Mengingat reaktivasi jalur tersebut sebelumnya terhambat lantaran pandemi COVID-19 di tahun 2020. Dan pada saat ini stasiun Rangkas Bitung sedang dalam proses peningkatan. Ada yang bilang sih setelah stasiun Rangkas Bitung selesai baru ke jalur Labuan. Ada yang bilang juga nunggu jalan tol selesai baru aktivasi jalur Labuan. Ya saya nggak tahu. Tapi dikutip dari bantennews.co.id, pada Juni 2024 lalu, Kementerian Perhubungan memastikan rencana reaktivasi rel kereta api Rangkas Bitung Labuan yang menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Pandeglang yang akan dimulai pada tahun 2025 nanti. Ya, kita berdoa aja semoga segera terlaksana karena ini adalah kabar yang sangat baik bagi warga Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Dan di video kali ini saya pengen sedikit membagikan penelusuran singkat saya melihat kondisi stasiun Warung Gunung. Ya sebenarnya sih sudah banyak yang bikin konten ini, cuma saya pribadi pengen mendokumentasikan karena jika jalur Labuan Rangkas ini beneran diaktivasi dan jika jalur Rangkas Bitung Labuan ini selesai, saya punya dokumentasi stasiun Warung Gunung di masa tidak aktif. Oke teman-teman, kita langsung aja yuk simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, untuk menuju stasiun Warung Gunung, jika titik berangkatnya dari stasiun Rangkas Bitung itu hanya berjarak 9 km, 19 menit dari stasiun Rangkas Bitung. Tapi sebelum menuju stasiun Warung Gunung, sekalian lewat kita lihat dulu jalur percabangan antara stasiun Merak dan stasiun Labuan. Nah jadi teman-teman, ini dulunya tuh percabangan yang ke arah Merak dan ke arah Labuan. Katanya sih banyak yang bilang sebelah sini. Nah ini percabangannya nih, nanti ke sana tuh ke arah Labuan. Kita lihat yuk posisinya tuh dari arah stasiun Rangkas Bitung itu ada jembatan 2. Jadi percabangannya tuh sebelah sini nih. Dari percabangan tadi tuh sini. Nah katanya ini dulunya tuh rel ke arah sana. Setelah kita melihat percabangan jalur kereta api Merak dan Labuan, kita lanjut menuju stasiun Warung Gunung. Tidak jauh dari tol Serang Panimbang ini, kita bakalan melewati perbatasan antara Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Oke teman-teman, setelah 19 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di lokasi stasiun Warung Gunung. Tepatnya ada di sebelah Kodim Warung Gunung. Kalau kita berangkat dari stasiun Rangkas Bitung itu posisinya ada di sebelah kanan. Nah ini dia gangnya teman-teman. Sebenarnya dari gang sini juga udah kelihatan. Jadi kita langsung aja yuk masuk ke dalam. Nah ini dia teman-teman, stasiun Warung Gunung.
tulisannya masih utuh ya, masih ada, cuma ada beberapa huruf yang hilang. Lebih seperti inilah kondisinya. Masih ada peninggalan besi-besinya, besi apa ini ya, udah banyak sampah. Sepertinya ini dulu bekas relnya. Nah ini, dan ini ada bantalan rel sepertinya. Nah ini juga nih, ada bantalan rel sepertinya dulunya. Ini ada besi rel, cuma sudah tertimbun ke arah sana. Jadi kita coba ke sana yuk. Tapi kita nggak ngelihat bekas-bekas relnya untuk di dekat stasiun Warung Gunung ini. Cuma sedikit tadi yang di sana tuh ada bantalan rel sama ada besi rel yang sudah tertanam. Sepertinya ke sini nih. Nah ini yang ke kiri tuh ke jalan utama, jalan raya Pandeglang. Dan seperti ini tampak dari arah jalan raya. Karena ini masih dalam cakupan Kabupaten Lebak, jadi setiap stasiun tuh pasti ada ini dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Disbudpar tahun 2022, tahun anggaran 2022. Nah di sebelah sana tuh kayaknya apa itu ya, mesnya kali ya. Masih ada pelang kereta api Indonesia. Banyak rumput. Kayaknya kalau bisa dibersihin bagus nih ya bangunannya. Tidur ya. Terlihat jadul banget ya jendelanya nih, ada gemboknya tapi ketutup rumput ini. Nah dan ini kita lihat dari sisi, sebenarnya bingung depannya mana ya, banyak sampah. Nah ini juga ada bantalan rel. Jadi banyak pohon pisang nih. Sudah pada matang bentar lagi. Nah, ini teman-teman 82 di atas permukaan laut. Kami seurang di pin blok.
dari si ibu warung katanya di sebelah sana tuh masih ada rel. Kita lihat yuk. Ini kalau kita ke sana tuh ke arah Rangkas Bitung. Coba kita lihat, masih ada nggak ya relnya? Nah, ini dia teman-teman. Kita nemuin relnya nih. Tidak jauh dari stasiun Warung Gunung tadi. Itu stasiun Warung Gunungnya di sebelah sana tuh. Nah, masih terlihat ada rel. Nah, ini dia. Ini ke arah Rangkas Bitung ke sebelah sana. Kita lihat yuk. Oh, cuma sampai sini aja nih ujungnya nih. Saya penasaran pengen ke stasiun Sampai sih. Stasiun Sampai. Stasiun Cibuah. Ini relnya masih utuh ya. Cuma sampai situ doang sih, nggak panjang. Tapi ini kayaknya kalau misalnya ini dibersihin kelihatan nih rel sampai ke stasiun Warung Gunung tadi. Oke teman-teman, sepertinya videonya cukup sampai sini dulu. Selanjutnya saya bakalan ngelihat stasiun Cibuah, salah satu stasiun nonaktif di jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.